Dalam pertemuan bilateral antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, keduanya terus menunjukkan dukungan solid satu dengan yang lain. To show the world that we stand with Ukraine, now and in the future. So Mr. President, thank you again for being here. We got a lot of work to do together. Di sela KTT NATO di Washington DC, Biden menjanjikan tambahan bantuan 225 juta dolar termasuk sistem rudal Patriot untuk pertahanan udara Ukraina selain jet tempur F-16 yang telah dipersiapkan sekutu AS. Sementara Zelensky meminta diangkatnya pembatasan penggunaan senjata untuk menyerang balik Rusia. Kremlin kerap menuduh negara-negara Barat meningkatkan ketegangan dengan menyediakan sistem pertahanan udara, tank, dan jet tempur untuk Ukraina. Analis memperingatkan ancaman terkini Moskow untuk meningkatkan kemampuan misilnya tak boleh dianggap remeh. The threats that Putin is making about the use of nuclear weapons are not to be trivialized, right? These aren't something that any responsible observer or analyst of national security can set aside. Uh it is likely uh or it is a plausible that a very desperate Putin might use some of his tactical nuclear arsenal. Dibentuk untuk mengadang Uni Soviet di bawah dominasi Rusia pada ulang tahunnya yang ke-75, NATO kembali menghadapi musuh tradisionalnya yang kali ini berupaya untuk mengambil alih Ukraina. Tapi bukan hanya musuh tradisional saja yang jadi fokus oleh fakta pertahanan Atlantik Utara dalam KTT di Washington kali ini. Dalam KTT NATO kali ini, negara anggota mendesak Tiongkok untuk menghentikan dukungannya ke mesin perang Rusia. Sekjen NATO memperingatkan akan ada dampak negatif pada kepentingan dan reputasi Tiongkok jika terus membiarkan perang terbesar di Eropa dalam 90 tahun terakhir. The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies have ever sent uh, on uh, China's contributions uh, to Russia's illegal war against Ukraine. Namun analis, ke ini telah lama. Europeans are dying in Europe in a war of aggression from the Kremlin with the support of Iran, North Korea, and China. They're providing dual-use technology and support. to Russia's defense industrial base, enabling Putin's war of aggression in Ukraine and allowing him to fight longer and to replace his losses. Rekan non-anggota NATO dari Indo-Pasifik kembali bergabung dalam KTT kali ini. Kehadiran Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru diharapkan bisa mengirim pesan ke Tiongkok terkait aliansi negara demokratis untuk membela supremasi hukum. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA.